Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Bertemu kembali bersama saya di Virgo Channel. Kali ini kita akan bongkar lagi paket servisan dari user. Tapi sebelumnya, bagi yang baru bergabung silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, lanjut kita bongkar isinya. Ternyata paket ini berisi beberapa stick PS3 dan PS2, dan di bawahnya ada PS2 FAT. Sekarang kita coba hidupkan dulu PS2-nya. Ternyata lampu standby-nya tidak menyala sama sekali, sedangkan kabelnya sudah kita pasang. Jadi kesimpulannya PS2 ini dalam kondisi mati total ya teman-teman. Lanjut kita buka dulu casingnya. Menurut analisa saya, kemungkinan besar kerusakan terjadi pada bagian power supply. Baiknya kita cabut terlebih dahulu. Lalu biarkan seperti ini. Saya sudah siapkan power supply eksternal. Ini saya buat sendiri menggunakan power supply bawaan. Ujung yang satu ada tombol on off, dan yang satunya lagi ada arus 12 volt untuk dipasang di mesin. Seandainya lampu power nyala, artinya analisa saya benar bahwa kerusakan ada pada powernya. Sekarang mari kita tes. Ternyata saya salah dan tidak ada perubahan pada PS2 nya. Oke, sekarang kita lanjut cek bagian mainboard atau mesinnya. Kita akan ukur arus 12 volt yang masuk ke mesin. Ternyata ada. Dan di bagian reset tidak ada arus sama sekali. Harusnya di sana ada 3,4 volt. Dan di beberapa titik lain juga tidak ada. Kali ini analisa saya mengarah kepada IC regulator yang bekerja menghasilkan arus 3,4 volt. Dan kita akan coba ganti IC ini. Jika sudah dibersihkan, lanjut kita tes kembali. Apakah benar IC regulatornya yang bermasalah? Dan ternyata benar, sudah ada tanda kehidupan pada mesinnya. Lampu merah pun sudah menyala. Sekarang kita coba tekan. Dan pada layar televisi saya pun sudah ada penampakan metrik. Artinya kita berhasil memperbaiki PS2 ini. Bagi kawan-kawan yang suka video ini, silakan tekan like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.